Halo Riders, jumpa lagi di channel saya, Ziggy Tristan. Oke, trip kali ini kita akan menuju ke Danau Sarangan. Kebetulan kami dari Mospati akan menuju ke Sarangan dan akan menempuh waktu 59 menit atau kurang lebih 1 jam lah perjalanan. Jarak tempuh 39,4 km. Jadi seperti apa nanti perjalanan kami? Ikutin terus dan jangan lupa subscribe, like, and share. Check this out. Telaga Sarangan merupakan sebuah telaga alami yang terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Telaga yang sering disebut sebagai telaga pasir ini memiliki luas kira-kira 30 hektar dengan kedalaman mencapai 28 meter. Suhu udara wisata di alam Telaga Sarangan Magetan ini mencapai 20 hingga 15 derajat Celcius nih Sobat Radar. Sehingga bagi Anda yang terbiasa tinggal di daerah yang panas, boleh berlibur di Telaga Magetan ini untuk merasakan pengalaman yang berbeda tentunya. Oke, lokasi yang benar-benar tepat untuk Anda kunjungi saat ini melarikan diri sejenak dari ruwetnya kehidupan di kota, selain mendapatkan sensasi dingin layaknya daerah pegunungan. Di objek wisata Telaga Sarangan ini, Anda juga akan memperoleh pemandangan yang sangat menakjubkan. Dan sebelum sampai ke objek wisata, biasanya kita disuguhkan dengan pemandangan kebun stroberi nih Sobat Radar. Ada banyak kebun stroberi di sini dan warung-warung tersedia di pinggir jalan menawarkan berbagai macam makanan khas daerah pegunungan seperti sate kelinci, jahe wedang, kopi dan lain sebagainya. Bagi telaga yang berlokasi di pegunungan, begitu tiba di sana, Anda akan menyaksikan rimbunnya pepohonan yang menambah syahdu di sana. Ditambah lagi air telaga yang sangat jernih sehingga memantulkan bayang-bayang pegunungan tersebut yang membuat siapa saja merasa takjub. Tentu saja suasana hening dan udara dingin yang terdapat di Telaga Sarangan ini sulit untuk dirasakan ketika berada di perkotaan. Maka tak heran jika tempat ini selalu sukses menarik minat ratusan ribu pengunjung dalam setiap tahunnya. Untuk harga tiket masuk Telaga Sarangan Magetan, untuk wisata dewasa Rp20.000 sampai dengan Rp10.000. Dan untuk tiket masuk mobil Rp5.000, tiket masuk sepeda motor Rp2.500 dan tiket masuk bus Rp10.000. Thank you.
Oke, saatnya nyobain sate kelinci nih Sobat Edar. Tapi yang buat heran dari namanya sih, apakah memang benar terbuat dari daging kelinci atau memang sebutannya seperti itu? Karena dari rasanya sih seperti ayam. Lumayan enak, gurih, lezat. Pokoknya mantap lah. Oke, cukup sekian video dari saya dan terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya ya. Dadah.